Sukacita warga Sorong sambut kedatangan Presiden Joko Widodo, warga terobos Brigade Pengamanan untuk menghentikan mobil yang ditumpangi sang presiden untuk menyapa sang presiden yang mereka cintai. Kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan pada Minggu malam disambut Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Pangdam Kasuari Mejen TNI Nyoman Karatasia, dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing, serta pejabat Forkopimda Papua Barat. Antusiasme warga masyarakat menyambut orang nomor satu di Republik ini sangat tinggi. Terbukti saat melihat mobil presiden yang berjalan sangat lambat, sontak membuat ratusan warga kota Sorong sampai nekat berlari menuju mobil presiden dan menerobos barikade aparat keamanan TNI Polri. Agenda kunjungan kerja presiden ke Sorong yakin akan melakukan penanaman jagung bersama para petani di Aimas, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Aula Yonif Rider 762 VYS, kemudian memberikan penghargaan kepada Forkopimda Papua Barat yang berlangsung di gedung El Jitmau Kompleks Kantor Wali Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Kanri Henry Suripati, iNews melaporkan.